Halo guys, ketemu lagi sama kami di channel Bak Wonderloaded, sebuah channel suka-suka yang penting kita happy. Udah lama banget nih kita nggak upload video. Kalian kangen nggak? Kangen nggak? Kangen dong, masa enggak? Eyo. Di sini masih bersama dengan aku admin MMD Epo Chang dalam segmen Nevoloid, sebuah segmen tentang tutorial MMD untuk pemula karena aku juga masih pemula. Langsung aja kita mulai nih. Ada pertanyaan dari teman kita. Pertanyaannya adalah, Kak, Pocket MKO sama Illus Poser nggak support buing-buing ya? Pertanyaannya agak By the way nih, buing-buing itu termasuk kategori fisik enable ya, alias fitur fisiknya dihidupkan. Jadi semua gerakan yang tidak dianimasikan bisa bergerak. Contohnya itu kayak gerakan rambut ataupun outfit. Oke, kita buktikan apakah paket MKO dan Illus Poser itu support dengan fitur itu atau enggak. Kita mulai dari paket MKO. Bisa dilihat di sini, di paket MKO sudah support fisik ya guys. Sekarang kita tes di Illus Poser. Nah, kalau untuk di Illus Poser ini, kalian harus mengaktifkan dulu fisiknya. Karena kalau nggak diaktifkan, gerakan rambut dan outfitnya tidak akan bergerak. Contohnya seperti ini guys. Ini adalah kondisi fisik yang tidak diaktifkan. Sekarang kita aktifkan fisiknya. Nah, terlihat kan perbedaannya? Oke deh, sekian video receh kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bye-bye.